satu, dua, tiga. Sekarang begitu ini akhirnya berapa latihan? Jadi kita kurang lebih 57% lah kita dapat dedikasinya. Rekrutnya ada nggak? Rekrutnya naik 37% lah. Semua ternyata tidak henti-hentinya saya menemukan inovasi demi inovasi yang ada di jajaran Direktorat Kantor. Saya temukan ini ada standar baru yang mungkin bisa dipakai di area perizinan lain, yaitu smart network plan. Nah, jadi pakai matanya itu sampai lebih dari 50%. Dan dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan inovasi yang namanya intelijen tempat smart yang tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan di seluruh site yang ada di Banjarmasin dan juga diadopsi oleh teman-teman yang ada di area lain.